mengingatkan kita lagi. Itu misalnya. Dalam bagian yang paling penting ini adalah ukhuwah. Kita nak ukhuwah ketat-ketat. Ukhuwah mungkinan, insyaAllah. Itu jadi misalnya, insyaAllah. Mudah-mudahan lepas ini kita akan terus berukhuwah dalam pembelajaran yang lain. Dalam antum membentuk diri sendiri, dalam membentuk sambil berukhuwah membentuk diri sendiri, membina pengalaman, ilmu tentang pergerakan, macam mana nak membina masyarakat. Pada masa yang sama, antum kena ingat, jangan lupa kawan-kawan yang lain di luar sana yang tidak berpeluang untuk KIPT, tidak berpeluang untuk ni, dari orang-orang Islam dan juga dari kalangan orang bukan Islam. Program ERAD ni memang cukup memberikan satu impak yang cukup baik kepada adik-adik dan insyaAllah kita mesti ada saham untuk kita meletakkan Islam itu pada kedudukannya yang pernah diungkapkan oleh Quran dan Hadis, merupakan yang paling tinggi daripada agama-agama lain. Jadi ini tugas-tugas kita dan insyaAllah kita akan beri kepahaman. Kita sekarang dalam satu anjakan paradigma daripada fokus kepada orang yang baik-baik saja kepada satu anjakan untuk fokus kepada masyarakat sebenar. Kita maklum bahawa belia yang ada dalam negara ini kebanyakannya adalah belia bukan graduan. Daripada 12 juta, 10 juta adalah bukan graduan. Jadi kita ada menyediakan pelatihan yang kita buat bersama dengan Jawatankuasa Tarbiyah untuk mengubah paradigma aktivis-aktivis dan juga penggerak dalam belia dan remaja supaya menjadi masyarakat friendly. Daripada satu paradigma yang eksklusif kepada satu paradigma yang inklusif, yang membawa cahaya agama ni, keindahan din Islam ini kepada semua masyarakat, sama ada mereka itu Islam atau bukan Islam. Kalau manfaat sangat banyak lah. Dan terutamanya dalam isu untuk kita diplomasi dengan orang. Macam kalau explorers kan, kita kena berdiplomasi dengan orang, nak bercakap, skill communication, dan kita berhubung dengan orang lah. Dan daripada segi, terutama daripada jejak IPT, sangat-sangat bermanfaat lah. Jadi banyak perkongsian pengalaman ataupun tips-tips ataupun pesanan lah sebelum untuk sampai ke IPT, dan pencerahan mengenai bidang-bidang yang ditawarkan di IPT lah. Memang seronok sangat lah. Apa dapat rapat dengan ahli kumpulan kan, daripada Johor, daripada Muar. Lepas tu kita orang belajar banyak benda. Lepas tu kita orang ada refresh balik pasal apa yang terbelajar tu SPM. Time tu kita orang belajar juga pasal apa nak kaitkan live ni dengan Al-Quran semua kan. Dalam explorers tu macam banyak input dia. Seronok pun seronok sangat. Saya melihat pada perkembangan sebelum ni daripada program-program yang dia dah ikut, kita nampak banyak perkara yang positif lah. Dan rasanya kadang-kadang anak-anak ni bila dia bergaul sesama-sama dia dan meneroka benda yang baru bersama kawan, benda tu akan lebih nampak kesan positif lah. Dan insyaAllah harapnya dengan program yang diikut ni, sebab dia ada perkembangan tentang IPT apa semua kan, dia expose dia untuk dengan lebih ke depan lagi lah insyaAllah. Join lah ERAD, eksplorasi remaja ambang IPT, sebab anda akan dapat banyak manfaat dan banyak-banyak mutiara lah sebagai pedoman dan kekuatan lah bila untuk sambung ke IPT. InsyaAllah.